Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi bersama Bu Marlina di Al-Madani Islamic School Subang, membangun karakter dan kompetensi. Teman-teman, sebelum kita mulai mengaji wafa, mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Teman-teman, Bu Marlina akan memperkenalkan huruf baru kepada teman-teman. Yaitu, ini adalah huruf ja. Ini adalah huruf ja. Sekali lagi teman-teman, ini adalah huruf ja. Coba sekarang teman-teman sebutkan, ini huruf apa? Betul sekali, ini adalah huruf ja. Teman-teman, selanjutnya Bu Marlina akan memperkenalkan huruf la. Ini adalah huruf la. Sekali lagi teman-teman, ini adalah huruf la. Coba sekarang teman-teman sebutkan, ini huruf apa? Betul sekali, ini adalah huruf la. Teman-teman, sekarang mari kita sebutkan kembali huruf apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Ini huruf ja. Ini huruf la. Huruf ja. Huruf la. Ja. La. Jala. Untuk teman-teman kelas A dan B, silahkan membuka buku wafa halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Jala, jala. Jaja, jaja. Lala, lala. Jaja, lala, jala. Jala, laja, jala. Laja, jala, laja. Jala, jala. Jaja, jaja. Lala, lala. Jaja, lala, jala. Jala, laja, jala. Laja, jala, laja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, kegiatan mengaji wafa kita kali ini sudah selesai. Silahkan teman-teman praktekkan bersama ayah dan bunda di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.